Oke, Aisyah balik lagi sama gue Astrid, host magang di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Hari ini gue mau bongkar-bongkar nih si mobil kecil ini, Mitsubishi Mirage. Sebenarnya ada banyak banget nih velg-velg yang mau gue masukin, tapi kita coba lihat dulu Mitsubishi Mirage ini dengan model velg yang racing kali ya. Kita coba lihat nih, ada ring berapa dan modelnya seperti apa sih, dan juga ukuran bannya. Kita lihat. Oke, di ring 15 ada HSR Diamond. Ini Diamond ini lebarnya itu 6,5, offsetnya 40. Dan kita lapisin pakai ban dari Accelera PHIR, ukurannya 195/50. Untuk fitmentnya agak sedikit masuk, tapi dikit banget. Dan yang belakang juga agak sedikit masuk karena mungkin offsetnya 40. Mungkin 45 kali ya, agak bisa pas gitu rata body. Tapi ini kalau untuk tampilannya sendiri sih keren sih. Warnanya juga cocok ya, desainnya juga nih karena original design ya kan. Dan keren sih kalau menurut gua. Gak tahu lagi harus ngomong apaan. Lanjut aja kita ke velg selanjutnya. Selanjutnya ini ada HSR Kamikaze, dan ini lebarnya Kamikaze itu 7, offsetnya 42. Dan ini kita pakaiin ban dari Yokohama Blue Earth, ukurannya itu 195/50 ring 16. Jadi ini tapaknya lebih tipis ya, lebih kecil karena tadi kan 205. Tadi berapa tuh? 205/45. Yang sekarang kita pakein 195/50. Tapi kalau untuk tampilannya keren sih. Ini rata body, belakang rata body, depan juga rata body. Keren banget. Dan kalau kata orang, mobil hitam dicampurin velg hitam agak mati katanya. Tapi kalau menurut gue ini keren-keren juga sih modelnya. Karena bodinya keren. Tapi kelihatannya gelap. Maksudnya kelihatannya gelap. Gimana kalau menurut kalian? Oke, yang sekarang ini kita ada HSR Gymkhana. Gymkhana ini Boroko series. Lebarnya itu Gymkhana, oh ini ring 15, lebarnya 6,5, offsetnya 42. Betul, offsetnya 42. Dan ini kita pakaiin ban Accelera PHIR, ukurannya 175/50. Tipis banget sih, kecil banget gitu kan. Kayaknya masih bisa dinaikin dikit. Cuman kalau untuk fitmentnya, ini gue sosok tauan aja sih, ini agak ngedangak nih atas bagian belakangnya nih, jadi bannya ditebelin lagi kayaknya ya. Tapi cocok sih, grey, merah, hitam, kayak apa ya,
eye catching gitu kalau di jalan ya kan, kelihatan merah-merahnya. Kenapa? Pendekin dikit, ceperin dikit. Tapi kalau ini diceperin kayaknya ya, apalagi kalau gue kan badannya gede gitu kan, ini diceperin tambah ceper lagi gitu. Tapi begini juga keren sih, tinggal bannya dinaikin dikit. Oke, selanjutnya ada HSR Sensei. Speknya sama, lebarnya itu 6,5, ring 15, lebarnya 6,5, offsetnya 40. Ukuran bannya juga sama, kita pakai 195, 50, ring 15. Tapi entah kenapa yang ini tampilannya lebih keren sih. Dia bannya tuh kayak ngotak. Apa karena, kayak semislik ngotak. Beda sama yang tadi PHI. Beda sama yang tadi PHI, jadi biarin lewat dulu deh, udah kasihan. Oh enggak tuh. Ya, beda sama yang tadi semi slick, jadi kayak agak narik, sedangkan yang ini tuh dia iya, buku jadi semi slick. PHI, yang ini tuh kayak dia lebih ngotak gitu, padahal profil bannya sama 195-50. Dan ini model Palang 5 yang udah sering banget kita lihat ya, model velg Palang 5. Keren sih. Lanjut lagi lah ya. Ada HSR Minas dari NX Series. Ini Minas ini spesifikasinya ring 16, lebarnya itu lebarnya 7, offsetnya 42. Dan ini kita pakein ban Yokohama Blue Earth ukuran 195-50. Rata body depan, rata body yang belakang agak masuk sedikit. Dikit, agak masuk dikit. Pakai spacer cocok sih, pakai spacer, tapi gue nggak nyaranin sih, begini juga sebenarnya udah bagus. Keren loh, bronze tuh kayaknya emang cocok dia sama grey ya. Gimana kalau menurut kalian? Lanjut lagi di ring 16, ini ada HSR Hiroshima. Spesifikasinya ini ring 16, lebar depan itu 7, belakangnya 8,5, dan offsetnya itu 42 dan 35. Ini kita pakein ban Yokohama Blue Earth, ukurannya 195, mana tadi? Oh ini dia, 195-45. Depannya fitment agak masuk ya, agak masuk dikit banget. Dan untuk belakangnya dia agak keluar tapi dikit juga nih.
Cuman keren sih. Modelnya juga tampilannya keren. Warnanya juga pas ya kan, bronze ke grey. Terus ada ringnya sedikit, masih bagus banget untuk fitment yang kayak gini bannya. Itu dia tadi velg-velg racing yang cocok dan fit banget kalau dipakein ke Mitsubishi Mirage ini. Kalau menurut kalian lebih bagus yang mana sih, fitment yang pas nih buat Mirage ini? Bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua yang lagi pada memodifikasi mobil kalian. Gua Asyid Hosmaga undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.